Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu ternyata masih hidup, ucap Lin Tian dengan sedikit membenci Dewa Kaisar kematian itu. Apa yang kamu lihat, semua itu belum tentu benar, ucap Dewa Kaisar kematian menggela nafas. Lin Tian yang mendengar ucapan kalimat Dewa Kaisar kematian, dia hanya bisa terdiam untuk beberapa saat. Barulah setelah beberapa saat dia kembali tenang, dan memikirkan segala kemungkinan yang terjadi di saat dia berada di zaman kuno. Apakah kamu bisa menjelaskan kepadaku semuanya? Tanya Lin Tian dengan serius. Auramu ini, apakah kamu pemimpin dewa di zaman sekarang? Tanya Dewa Kaisar kematian. Lin Tian dengan santai membalasnya dengan anggukan. Setelah apa yang terjadi di zaman kuno, itu ada sedikit rasa benci di hati Lin Tian karena kematian Dewi Bulan. Nak, kamu harus keluar dari sini sekarang juga. Sosok yang ada di sini bukanlah musuh yang bisa kamu lawan, ucap Dewa Kaisar kematian dengan nada yang lebih serius. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian. Pokoknya kamu harus keluar dari dimensi kekosongan tata surya ini. Karena kamu adalah pemimpin dewa di zaman ini, aku hanya berharap agar kamu bisa mengatasi bencana yang akan datang, itu dengan kekuatan yang lebih kuat dari kekuatanmu yang sekarang. Ucap Dewa Kaisar kematian. Dewa Kaisar kematian hanya mengatakan agar Lin Tian pergi dari dimensi itu, dan dia memiliki harapan yang tinggi terhadap Lin Tian. Itu karena dari umur serta kekuatan Lin Tian yang sekarang, dia yakin jika Lin Tian diberi 100 tahun lagi, maka apa yang tidak dapat dia selesaikan dulu, itu mungkin saja dapat diselesaikan oleh Lin Tian. Jadi, dia sudah memutuskan apapun yang terjadi. Meskipun dia harus mengorbankan hidupnya sendiri, Lin Tian harus keluar dari dimensi ini. Sedangkan dia sendiri akan berusaha untuk memberikan kerusakan terhadap dimensi ini, itu agar Lin Tian dapat tumbuh selama diberikan waktu yang cukup. Kenapa aku harus keluar? Aku baru saja menemukan 4 harta karun, ucap Lin Tian yang membuat Dewa Kaisar kematian tidak mengerti. Bahkan 4 meteor itu sendiri juga tidak mengerti apa maksud dari ucapan Lin Tian. Mereka menjadi heran, di mana letak harta karun yang dimaksud oleh Lin Tian. Karena seingat mereka, dimensi ini tidak ada harta yang berharga, bahkan harta biasa pun tidak ada di dalam sini. Apalagi dimensi tata surya ini, itu hanyalah tempat hidup bagi mereka kelompok suku meteor kuno. Melihat 4 meteor itu kebingungan, Lin Tian menjadi semakin tersenyum lebar. Bahkan dia merasa tidak sia-sia datang ke sini meskipun dia tahu kalau ada keberadaan yang kuat di sini. Nak, kamu jangan bercanda, ucap Dewa Kaisar kematian dengan wajah marah. Kamu tunggu di sini dulu, karena aku harus, dan, boom. Tiba-tiba saja sebelum Lin Tian selesai berbicara, dua sosok merobek ruang dan muncul di belakang 4 meteor yang telah berubah wujud itu. Melihat dua sosok yang muncul ini, Lin Tian segera mengerutkan alisnya. Karena dua orang yang muncul adalah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran, dan dapat dibilang juga keduanya adalah musuh lama Lin Tian. Kamu, ucap ketiganya. Lin Tian dan dua dewa itu saling menunjuk tidak percaya. Untuk sementara waktu suasana di sana menjadi tegang, sebelum Dewa Kehancuran menghela nafas sas memandang Lin Tian. Wush! Dia membawa Dewa Kematian datang ke sisi Lin Tian dengan cepat, itu terjadi di bawah mata 4 meteor yang masih kaget dengan apa yang terjadi di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget, karena satu persatu orang muncul di dimensi kekosongan ini, bahkan sampai ke tata surya yang dijaga oleh banyak makhluk buatan yang diciptakan sendiri oleh tuannya. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Dewa Kehancuran dengan wajah bingung saat memandang Lin Tian. Heh, apakah aku harus memberitahu kalian jika aku ingin pergi kemanapun, begitu?
Jawab Lin Tian dengan nada tidak suka, saat dia melihat Dewa Kehancuran yang marah kepadanya. Bocah tengik, harusnya kamu tidak datang ke sini. Sial, jika sesuatu terjadi kepadamu, maka semua yang kami lakukan ini akan sia-sia, ucap Dewa Kematian dengan marah sambil memandang Lin Tian. Bagaimanapun juga kedua saudaranya telah berkorban, itu agar Lin Tian dapat mencapai alam langit dengan mulus. Walaupun dia masih sedih dengan kehilangan dua saudaranya, tapi dia bersikap sama dengan kakaknya, yang lebih mementingkan kepentingan seluruh makhluk hidup jika dibandingkan diri mereka sendiri. Jadi saat mereka melihat Lin Tian ada di sini, hal pertama yang ada di pikiran mereka adalah memaksa Lin Tian untuk pergi dari sini, atau melindungi dia sampai mereka menemukan jalan untuk keluar. Bajingan, kalian datang satu persatu, dan sekarang benar-benar telah menganggap kami tidak ada, teriak Elang Perak sambil memandang mereka berempat dengan marah. Lin Tian yang melihat Elang Perak, Singa Perak, Serigala Perak, dan Ular Perak marah, ini membuat dia agak lucu. Mereka pasti tidak akan menyangka, kalau harta yang dimaksud oleh Lin Tian adalah diri mereka sendiri. Kalian tunggu di sini dulu, aku harus mengambil hartaku, ucap Lin Tian dengan senyum bahagia. Tanpa menunggu jawaban dari ketiganya, Lin Tian bergegas maju dan menyerang keempat meteor yang telah berubah bentuk itu. Tentu saja keempatnya menjadi sangat marah saat melihat Lin Tian yang begitu santai, bahkan terlihat sangat bahagia saat melihat ke arah mereka. Dasar makhluk rendahan sialan, teriak Elang Perak yang paling kesal dengan tingkah Lin Tian. Dan, boom, Lin Tian dengan mudah menghindari serangan yang berasal dari bulu Elang Perak. Dia langsung maju, dan kemudian mengulurkan tangannya ke arah Elang Perak tersebut dengan santainya. Kamulah yang pertama, telan, ucap Lin Tian saat telah sampai tepat di kepala Elang Perak. Kamu, belum selesai Elang Perak berbicara, tiba-tiba saja dia merasakan hal aneh yang membuat dirinya terasa dihisap oleh sesuatu. Bahkan dia tidak bisa menolak daya hisap yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Kamu, saat Elang Perak melihat senyum Lin Tian, dia akhirnya sadar kalau orang yang telah melakukan itu adalah Lin Tian. Lalu perlahan-lahan telapak tangan kecil Lin Tian muncul dari dalam lubang hitam, dan kemudian mencoba menghisap paksa Elang Perak masuk ke dalamnya. Tidak, tolong aku, teriak Elang Perak. Dia akhirnya sadar, kalau dia benar-benar terhisap ke dalam sana, maka dia akan pergi ke rumah bapak. Cepat tolong Elang Perak, ucap Singa Perak. Ketiganya maju bersama untuk menolong Elang Perak, tapi saat mereka akan mendekatinya, sesosok pria yang mirip dengan Lin Tian segera muncul. Tentu saja, itu adalah kloningan Lin Tian yang sengaja Lin Tian lepaskan, untuk menghalangi tiga meteor perak itu mengganggunya menelan Elang Perak. Kalian bermainlah denganku dulu, kalian pasti akan kebagian satu persatu, ucap kloningan Lin Tian yang memiliki elemen api itu. Dan, boom! Sial, ucap ketiga meteor itu setelah mendapatkan berbagai serangan yang kuat darinya. Tidak lama setelah beberapa menit, Elang Perak akhirnya tersedot ke dalam lubang hitam tersebut di bawah mata kaget tiga meteor lainnya. Selanjutnya giliran kalian, siapa yang mau duluan, ucap Lin Tian dengan senyum dingin, memandang tiga meteor perak yang tersisa. Sial, orang ini terlalu aneh. Ucap ular perak sambil memandang Lin Tian dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya serigala perak, karena seluruh tubuhnya merasakan hawa dingin saat ditatap oleh Lin Tian. Singa perak terlihat sangat marah dan juga bingung. Kenapa tidak? Karena dia tidak menyangka kalau Lin Tian dapat mengalahkan mereka dengan begitu mudahnya. Dan dia sekarang tahu apa harta yang dimaksud oleh Lin Tian sebelumnya. Harta itu tentu saja adalah mereka berempat. Walaupun dia tidak tahu tujuan dan untuk apa dan Lin Tian menangkap mereka, tapi yang jelas sekarang mereka adalah domba di mata Lin Tian. Sial, kita harus kabur dulu,
dan melaporkan semuanya kepada Tuan, ucap Singa Perak dengan serius. Wush! Apakah kalian pikir aku akan biarkan kalian kabur begitu saja? Tidak-tidak, kalian harus patuh, dan temuilah Elang Perak, ucap Lin Tian yang asli saat muncul di belakang ketiganya. Bang, sial, aku akan bertarung sampai mati denganmu, ucap Serigala Perak sambil menyerang Lin Tian dengan gilanya. Bang bang bang, Lin Tian terus menahan setiap serangan dari Serigala Perak sebelum dia tiba-tiba tersenyum saat memandang Serigala Perak. Kini giliranmu, ucap Lin Tian secara tiba-tiba sambil mengejutkan Serigala Perak itu. Lin Tian langsung meletakkan tangannya tepat di punggung Serigala Perak, itu dia lakukan setelah berhasil menghindari cakar Serigala Perak tersebut. Tidak, teriak Serigala Perak. Telan, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Seketika itu juga, Serigala Perak pun ikut terhisap ke dalam ruang melahap Lin Tian. Lin Tian yang selesai dengan Serigala Perak tidak mengendorkan dirinya, karena dia langsung menghilang dan muncul di belakang ular perak. Lin Tian yang berada di belakang ular perak itu langsung melakukan hal yang sama dengannya. Singa Perak menjadi sangat marah, saat dia melihat kalau seluruh teman-temannya telah dikalahkan oleh Lin Tian. Tetapi dia hanya bisa menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Meskipun begitu, sayangnya dia tidak dapat mengalahkan Lin Tian. Apalagi dia masih takut dengan kekuatan hisap Lin Tian, yang dapat membuat teman-temannya menghilang begitu saja. Keparat, ucap Singa Perak dengan marah sambil melihat dua Lin Tian yang tersenyum penuh makna, dan dia terus mundur dari tata surya itu. Jangan biarkan dia lari, ucap Dewa Kaisar Kematian yang telah sadar, karena sebelumnya dia tercengang dengan tindakan Lin Tian. Lin Tian yang mendengar teriakan Dewa Kaisar Kematian mengangguk, lalu langsung terbang dengan cepat bersama kloningannya untuk menangkap Singa Perak tersebut. Sial, makhluk rendahan sialan, teriak Singa Perak yang langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk kabur. Saat Singa Perak yang berpikir kalau dirinya akan bernasib sama dengan ketiga temannya, robekan ruang muncul tetap di depannya, dan kemudian robekan itu melemparkan sesosok pria. Pria itu terbang dengan sangat cepat. Dan sebelum Lin Tian sadar kalau ada sosok yang terbang cepat ke arahnya, tapi itu pun sudah terlambat. Karena dirinya juga bertabrakan dengan keras, dan itu membuat keduanya langsung terpental jauh dari posisi Lin Tian dan sosok itu berbenturan. Lin Tian baru dapat menahan sosok itu setelah menggunakan energinya, untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya sendiri. Terima kasih, kamu, ucap Dewa Neraka. Sosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Dewa Neraka itu, dia juga langsung kaget saat menoleh dan melihat kalau orang yang menolongnya adalah Lin Tian. Wah, kita bertemu lagi, ucap Lin Tian dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Dewa Neraka. Aku di sini sama seperti kamu. Aku sedang menyelidiki sesuatu, jawab Lin Tian dengan suara agak rendah. Kamu, seru Dewa Neraka. Bas-bas. Wush. Sosok manusia darah juga muncul beberapa saat kemudian, saat keduanya masih mengobrol dengan suara yang agak canggung. Melihat manusia darah yang muncul itu, ini membuat Singa Perak langsung menjadi senang. Bisa terlihat dari matanya kalau Singa Perak melihat manusia darah seperti peti harta karun, dan itu sama halnya dengan pandangan Lin Tian sebelumnya. Kamu, aku ingin kamu, ucap Singa Perak dengan wajah gembira. Mendengar ucapan Singa Perak, itu hanya membuat manusia darah diam dan tidak mengatakan apapun. Itu sudah jelas, karena dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Karena setiap apa yang dia lakukannya, itu ada di bawah kendali tuannya sendiri. Kamu harusnya tahu apa tugas yang telah diberikan tuanmu, ucap Singa Perak. Lia, itu untuk membunuh penyusup yang masuk ke sini, jawab manusia darah. Bagus. Kalau begitu, mari bergabung bersama denganku untuk membunuh seluruh penyusup ini, ucap Singa Perak yang sepertinya sangat mengerti dengan sifat manusia darah.
Manusia Dara hanya mengangguk setuju, dan kemudian berdiri di samping singa perak tanpa sedikit pun curiga. Yang tidak disangka oleh Manusia Dara adalah, saat dia sedang berjalan sedikit di depan, singa perak berubah menjadi semacam lendir dan menelan Manusia Dara. "Kamu, apa yang kamu lakukan?" ucap Manusia Dara sambil mencoba melepaskan diri dari singa perak. "Hahaha, kamu diam saja, dan terimalah nasibmu ini. Ini semua sudah ditentukan sejak kamu berhasil mewujudkan bentuk manusia seperti ini," ucap singa Dara sambil tertawa dengan senang. "Sial, jangan biarkan mereka menyatu," ucap Dewa Kaisar Kematian dengan buru-buru. Mendengar hal itu, Lin Tian dan Dewa Neraka langsung terbang dengan cepat ke arah singa perak, yang pada saat ini sedang menelan Manusia Dara. "Hahaha, kalian terlambat," ucap singa perak dengan tertawa dingin. Bang, crit, Lin Tian dan Dewa Neraka langsung terpukul mundur dengan keras, itu sambil memuntahkan seteguk darah. "Sial," ucap Dewa Neraka dengan marah, saat dia memandang singa perak yang telah berhasil menelan Manusia Dara. "Hahaha, akhirnya, wujudku bisa sempurna," ucap singa perak dengan bangga. Perlahan-lahan singa perak dan Manusia Dara yang telah menyatu itu, memunculkan warna kulit yang mirip dengan manusia biasa. Lalu sayap Manusia Dara yang tadinya ada di punggungnya, kini telah menghilang. Wujudnya sekarang benar-benar mirip dengan manusia biasa, serta kekuatan yang ditampilkan oleh singa perak sekarang ini jauh lebih besar, itu jika dibandingkan Manusia Dara sebelumnya. "Hahaha, sepertinya tidak sia-sia tuanku bekerja sama dengan orang itu," ucap singa perak yang telah memiliki wujud manusianya. Tatapan Dewa Kaisar Kematian menjadi semakin suram, karena dia lebih mengenal meteor perak dari siapapun di sini. Apalagi dia juga pernah melawan mereka, itu di masa dia masih menjadi salah satu dari 8 dewa. Alasan dia menghancurkan peradabannya saat itu juga adalah, karena meteor yang dapat mengambil wujud seperti manusia ini, asalkan mereka dapat menemukan wadah yang cocok untuk menampung kekuatan mereka. "Yo, bagaimana Dewa Kaisar, kamu lihat sendiri bukan? Inilah kekuatan asli dari wujudku yang sempurna," ucap singa perak dengan gembira. "Jika aku berada di puncak masa jayaku, kamu itu tidak lebih seperti semut di mataku," ucap Dewa Kaisar Kematian dengan marah. "Hahaha, tapi sayangnya kekuatanmu telah hilang dan sedangkan aku memiliki kekuatan serta tubuh baru yang cocok," balas singa perak sambil menatap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah menghina. "Kalian berdua, aku tahu kekuatan kalian melebihi yang lain. Aku ingin kalian menyerang dia bersama-sama, dan jika bisa bunuh saja dia," ucap Dewa Kaisar Kematian kepada Lin Tian dan Dewa Neraka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.